Ya, selamat siang. Izin memperkenalkan diri, saya Danang Kurniawan selaku Kabid Daltib Dinas Perhubungan Kota Semarang. Jadi kalau jalan-jalan sepanjang kota lama ini sebenarnya konstruksinya itu tidak diperuntukkan untuk kendaraan berat, ya. Ini di bawahnya itu ada ducting, Mas. Ada ducting yang di bawah itu ada nanti ada kabel di situ. Kemudian ini sebenarnya batu andesit ini tidak kuat untuk menahan beban kendaraan. Makanya kita pasang portal ketinggian yang membatasi kendaraan dengan jenis berat tertentu yang bisa melintas di sini, maksimal 3 ton. Makanya ini kita pasang ketinggian. Jadi kalau yang di bawah 2,1 meter itu kita pastikan itu kendaraan kecil, mobil-mobil penumpang, ya, mobil-mobil pribadi istilahnya seperti itu. Kalau mobil pickup hanya mobil-mobil kecil, maksimal kalau panjenengan tahu L300 lah ya. Nah, kalau L300 ke atas itu sudah tidak bisa. Rambunya sudah ada, tapi saudara-saudara kita yang mengendarai kendaraan tersebut masih saja banyak yang melanggar. Contohnya pagi tadi itu masih ada kendaraan dengan apa istilahnya, sudah kita halo petugas tapi mereka masih nekat masuk, akhirnya kan kesenggol itu. Keren banget, dulu 5 tahun lalu kesini belum sebagus ini. Sekarang pedestrian dan lain-lain jadi tertata rapi banget, keren kok, bagus banget, cocok banget untuk jadi destinasi wisata. Kalau bisa kawasan kota tua ini ditutup untuk kendaraan bermotor atau kendaraan berat, jadi untuk biar aman juga gedung-gedungnya juga biar lebih apa ya, nggak cepat retak mungkin, cepat rusak. Jalanan juga lebih lama juga lebih bagus jadinya.